Nih, ini sambal terasi yang kemarin, ger banget Bunda. Pedes. Hari ini saya mau ngajak anak-anak ke perpustakaan karena cuaca sangat panas, jadi saya ajak ke perpustakaan sambil ngadem ya, ngadem AC gratis karena PR-nya anak-anak banyak, jadi sambil ke perpus sambil nggarap PR gitu Bunda. Oke, langsung saja yuk, let's go. Mana sayang? Halo, cantik. Ayo, let's go. Ayo, let's go, nak. Berangkat ya, teman-teman. Habis makan siang, langsung berangkat. Jadi kita naik sepeda. Karena cuma 5 menit, teman-teman, ya. Gratis, kita cari gratis. Teng, mama. Yeay. Ini, kamu enak. Hai. Ini tuh pukul 1 loh teman-teman. 1 lebih pukul 2. Panas. Tapi ngajak di perpustakaan. Ya. Dianterin. Lumayan. Enggak sampai 5 menit sih teman-teman naik sepeda. Mungkin 3 menit nyampe. Kalau jalan 5 menit. Oke, lanjutin perjalanan. Nanti nyampe sana ngadem di perpustakaan. Nah, kita sudah nyampe. Nyebrang jalan, teman-teman. Perpustakaannya deket situ, jalan kaki. Eh, sana wedok. Telepon. Anak wedok garap PR. Ini anak lanang. Seke. Halo. Kita pulang duluan teman-teman bersama si Noval karena Sevia masih banyak sekali pekerjaannya. Jadi di Taiwan itu boleh ya, di perpustakaan sambil kerjakan PR kayak gitu teman-teman. Jadi saya pulang dulu bersama anak lanang. Pun nyampe rumah langsung saya masak buat makan malam. Cuaca panas sampai 42 derajat Taiwan ya. Jadi untuk kali ini hemat pakai HP. Bentar ya. Biasa. Sayur bening gambas Bunda ya. Gambas Taiwan. Durung bundek-bundek rek ya Allah gede banget. Hai, enggak tamnal dulu ah. Hai. Wes jan. Hai. Oke, teman-teman. Langsung ya. Nanti juga bikin bakwan jagung. Dan sayur bening nanti saya akan kasih cambah gini teman-teman ya. Dan bagi yang ingin tahu cara masaknya saya kayak gimana, setiap orang itu beda-beda ya masaknya ya teman-teman ya. Jadi mana yang kalian tiru boleh, simple saya tuh karena berada di Taiwan ya, simple sekali masaknya. Gak neko-neko teman-teman. Ada ini telur nanti punya anak-anak sama tomat. Bayamnya sudah saya cuci. Ini gambasnya belum. Ini sudah saya cuci. Ini ki cambah dele ya teman-teman. Nanti tak kasih ini wortel dan ini apa namanya telur, tak tumis sama ini pancik jautan teman-teman. Oke, langsung saja. Nanti juga saya mau bikin bakwan jagung. Direk tomat pura. Aku tak ambil tomat dulu ya teman-teman. Apalagi anak-anak itu teman-teman simple sekali. Tomat sama telur ini sudah sering saya share juga. Plastiknya candalin sini saja. Oke, monggo langsung kita eksekusi teman-teman. Ini bayamnya sudah saya cuci sama cambai, cuma ininya saja belum tak cuci teman-teman. Apa jenisnya? Gambas jelantah.
jelantai donat teman-teman. Jadi jelantai donat itu buat numis ya, jangan buat ini. Oke, kocok ini pakai 3 telur. Diorak arik seperti biasanya. Besarkan apinya. Nyambel. Nyambel yang kemarin itu kan masih ada ya. Sambal terasi kemarin. Nanti kita makannya pakai sambal terasi teman-teman ya. Pedes itu kan kemarin nggak habis. Tinggal separuh. Sedikit sih. Tadi siang saya masak itu nasi goreng. Oke. Ini saya pakai apa lengan pendek ya teman-teman ya. Maaf ya. Karena memang panas. Wes tak komenmu rek, rek. Tak komenmu. Penting kon seneng ya. Masukkan ini apa? Tomato. Tomato. Nah, ini pakai saus tuh. Jangan lupa kasih air biar nggak kering ya, teman-teman. Jangan lupa kasih itu pula. Oh, kasih enggak. Kasih garam. Enggak usah kasih penyedap lah. Tak kasih itu apa ya? Masak aku. Masak aku. Masak aku rasa sapi. Lucu ya, lucu. Enggak apa-apa. Hai. Hai. Pak Sua tak suruh itu, teman-teman. Apa namanya? Nuk. Ngulek jagung. Bikin bakwan jagung. Diangkat, ya. Jangan lama-lama. Pokok umur ya diangkat kan cuma ngumuk notok. Aduh, kleru. Wis ora apa-apa lah. Karena ini agak gede, wadahi. Kita didihkan air ya teman-teman. Air bening rek, ben panas-panasnya bening, ora masalah. Ini wortel sudah saya potong-potong. Keprek bawang putih, bawang merah. Keprek eh bunda terus dipotong-potong, dicegurno. Jadi enak kunci rek ya. Kunci enak tapi gambas ya kunci ini apa ya terus masukkan nih ini wortel sama bumbu-bumbunya masuk no aku tak ngupasin ini lah apa jenis ini gambas tak dekatkan ya. Ini tak tutup biar umuk dimateng no wortelnya. Ini gambas. Aku pakai serutan buah biar cepet kalau pakai pisau lama nantinya. Pak Sawa tak suruh ke sana karena panas. Walaupun kita pakai kipas itu, tapi panas teman-teman. Gak ada AC ya di tempatku. Maksudnya ruang dapur, kalau ruang tamu lagi nyalain AC, tapi AC-nya nggak sampai ke sini. Gini, rek. Dididing, gede lho. Ya, gambarnya Taiwan ya, kayak gini. Mana lagi? Kalau di Indonesia, panjang-panjang ya gambarnya. Kayak gini. Oh, gini ya. Oke, lumayan banyak loh. Bayam tambah dele. Udah mendidih ya teman-teman, kita masukin poni dulu ya ini. Poni dulu rek, gambas semuanya matengnya podo rek. Apa ya? Gambas ya. Betul tidak? Yuslah gambas. Gambas poni. Cambah. Bayamnya mau serak londot mau bayam. Bukan. Full ya. Full.
biar mateng dulu, nanti bayam sama cambah terakhir. Kita kasih apa namanya penyedap sama garam ya. Seger. Jangan lupa dikasih ini ya, gula harus dicolok gula rek, tak gunting lah, biar nggak terlalu panjang. Oke, ini gambasnya biar tengah mateng enak, jadi matengnya barengan sama bayam. Masukkan bayam, masukkan cambai, yes. Aduk ya teman-teman ya. Wah, seger rek, rek ya Allah. Kasih gula sedikit, dicolok gitu. Ini kemangan mbek sambal terasi. Wah, sambal terasi sisa lek kemarin gak tak habisin karena memang pedes, jadi kemarin gak habis sama Pak Suha. Terus umur kita angkat, tapi tak icip dulu ya karena bayamnya biar matang di dalam. Ojo matang-matang nemen, gak enak. Kurang garam. Yes. Asinan kok juga enak. Pakai cambah sama ini, apa namanya? Apa jenisnya kira? Gambas. Gambas sih gede soalnya. Oke, gini ae wis. Ora takek tomat soalnya ini wortelnya juga lumayan banyak. Umum angkat baru bening bakwan jagung nyambel terasi. Kriyer anak. Yes, ben rasa gereh-gereh kita, oke? Angkat yo, angkat dulu rek di ruang tamu ini. Bismillah. Oh ya, tadi tak kasih daun seledri, maaf ya, lupa. Enggak terekod. Aku biasa pakai daun seledri yo, biasa ya. Bismillah, ini saya ke ruang tamu dulu. Oke, paman. Can, kata Pak Suha, teman-teman. Oke, saya mau goreng ini bakwan jagung rek. Panas pora ini rek. Goreng. Pak Suha itu bantu apa? Tahu lalapan bunda. Tahu lalapan kenapa? Dia mau tahu lalapan. Dia kan tahu ini nggak dimasak, rek. Dimakan ini. Ya. Dilalap kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tepung rek, nggak apa-apa lah ya, bakwanku kurang tepung dan ini nggak apa-apa, malah encer, malah empuk. Oke, goreng sampai matang lalu kita kurang tamu. Simpel ya hari ini. Agak gosong, nggak apa-apa, matang kita angkat. Masuk gosong pun kita angkat ya rek. Langsung aja di sini. Oh, coklat. Aku biasa udah goreng ini kuning-kuning. Gak apa-apa ya. Wajahnya melayu lah. Matikan ya. Ayo ke ruang tamu. Enak banget, rek. Sayur bening. Saya yuk ambil terasi. Bakwan jagung, ayo kita ke ruang tamu. Halo, malam bu. Halo. Omun cuma meyok kain aja nih. Wes. Ayo teman-teman kita makan tuh. Sederhana tapi mana sambel. Kita hari ini bunda, sayur gambas ya, sayur bayam gambas si Taiwan ya, wes sama cambah dele. Cambah delenya hilang wes. Ini punya anak-anak Fanci Cautan, telur, bakwan jagung. Nah ini kemarin kan masih ada terasinya bunda. Ini Pak Suha nggak mau, jadi saya nyisain buat saya sendiri. Ini pedes banget. Oke, monggo kita makan malam. Ayo, monggo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bariklah nafi ma rozak tanah. Amin. Panas-panas, saya bening. Ayo, Pak. Aku mau sayur bening, mau le?
Indonesia. Oh, katanya Indonesia. Nanti dulu ya. Maaf ya teman-teman, saya pakai pendek karena panas. Hukumnya nama? Ya. Mau. Panas, nak. Cambang. Enak, dok. Apa tuh sih nggak enak, dok? Iki mesti ngomong enak ya, dok. Enak ya, dok. Kalau saya pakai sambal terasi. Lokong sambal, mah. Ini mau. Oh, sambal. Tentang, mah. Oh, mau katanya teman-teman. Enak. Lau. Cekit lau. Oh. Tuh, mah. Mau. Tentang, mah. Ditingi sama uha-uha. Banyak loh. Wow. Kemarin buha-buha. Mau? Lah, katanya hensiang. Hensiang itu wangi, teman-teman. Wangi ya, Le? Mau sini, nak? Kata Pak Soe pedes, teman-teman. Nih, ini sambal terasi yang kemarin. Sambal mentah itu, teman-teman, ya. Sama coel-coel, apa namanya? Aduh, ngiler aku ini seger banget, Bunda. Sayur bening bayam, cambah sama go apa? Gambas. Cambah dele. Ini langka banget ya cambah dele. Kadang saya dapat, kadang enggak loh. Sama bakwan jagung. Ayo, monggo Bunda. Jan. Bismillah. Bismillah. Pedes, Ma. Pedes. Wayal. Dan tak pedes, ya. Pedes loh, teman-teman. Seger tuh, telo. Seger. Panas-panas. Air bening. Payu tuh, Pak. Laku, teman-teman. Tapi suwek. Pandang dah dia. Hei, Ma. Ayah, Ma. Enggak mau, teman-teman. Enggak ngaya tadi. Minta sambal. Tak pada ting. Soalnya kan pakai jangan bening. Sayur bening kan kasih sambal kan lebih pedes nampolnya daripada si coel-coel. Ya Allah, alhamdulillah Bunda, ludes. Nah, ini pancinya. Tuh. Pancine, Dek, pancine ludes, teman-teman ya. Nih. Panci jautannya habis, telur sama tomat. Bawahnya habis, tahunya tinggal satu, ini punya saya, nanti saya habisin. Habis teman-teman, alhamdulillah. Rabbil alamin. Masya Allah, tak pikir enggak payu karena panas ya, musim panas. Ternyata habis, bahkan kurang teman-teman tadi ya, isiannya kurang. Karena bayamnya saya kasih sedikit. Terima kasih ya menu kita harian. Ya seperti ini Bunda apa adanya. Kepingin apa ya dimasak. Apanya di dalam kulkas ada apa ya dimasak. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Subscribe baru, subscribe lama. Pokoknya tanpa kalian keluarga Blasteran di Taiwan tidak sampai sekarang ini. Terima kasih. 11.000 subscriber. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, dikasih umur panjang, dimudahkan urusan, dan dikasih rezeki yang berkah barokah. Amin ya Rabbal. Amin. Bye-bye. Bye.